Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Waqi'ah surat ke-56. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan ayat yang ke-81 berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat yang ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan Al-Qur'an ini kamu menganggap remeh? Ya, dalam terjemahan disebutkan kamu menganggap remeh. Nah, di dalam ayat ini disebutkan tentang sikap orang-orang kafir ketika mereka menerima Al-Qur'an. Dan di dalam ayat ini kata al-hadis, ya, maknanya adalah Al-Qur'an. Afa bihadzal hadis, apakah dengan Al-Qur'an ini antum mudhinun, kalian itu meremehkan. Nah, para ulama tafsir menyebutkan tentang makna antum mudhinun, yang pertama adalah antum mukadzibun, ya, kalian mendustakan. Inilah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan wa antum mudhinun adalah makna mudhinun itu mumali'una al-kuffar al-kufri bihi. Jadi orang-orang kafir memenuhi hati mereka dengan mengingkari Al-Qur'an. Ini yang disebutkan oleh Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah. Nah, mudahanah, ya, mudahanah itu maknanya adalah seseorang itu mensiasati Al-Qur'an, ya, mensiasati Al-Qur'an untuk kepentingan dunia. Ya, mensiasati Al-Qur'an untuk kepentingan dunia. Dan itu sesuatu yang diharamkan. Termasuk juga mudahanah di dalam masalah-masalah yang lain seperti di dalam masalah dakwah. Nah, bagaimana contoh mudahanah, ya, bermain-main atau mensiasati Al-Qur'an untuk kepentingan dunia ketika sudah ada kesimpulan awal. Contohnya bagaimana supaya hubungan sesama jenis ini dilegalkan? Itu kesimpulan, ya. Kemudian dia membawakan Al-Qur'an, ya. Kemudian mencari celah-celah, mensiasati bagaimana Al-Qur'an ini mendukung pendapat yang menyebutkan hubungan sesama jenis itu dibolehkan. Nah, kemudian didatangkanlah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pelindung, pemimpin, pengayom bagi wanita. Nah, ayat ini menyebutkan tentang kata rijal dan kata an-nisa. Nah, di sini syubhatnya nih. Ini syubhatnya di sini. Menunjukkan kata rijal dengan kata nisa. Di mana kata rijal dan kata nisa, an-nisa itu
tidak menunjukkan seksual kelamin, tetapi dia menunjukkan sifat gender. Karena di dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan seksual kelamin tidak dengan rijal dan nisa, tetapi dengan zakar wal unsa. Ya, dengan zakar wal unsa. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di situ tidak menunjukkan seksualitas kelamin, tetapi menunjukkan sifat ataupun gender. Sehingga orientasi seksual itu tidak dipermasalahkan di dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang boleh-boleh saja, sesuatu yang sah-sah saja. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyebutkan ar-rijal dan an-nisa. Bisa saja dua orang itu memiliki kelamin yang sama, tetapi sifat dan gendernya berbeda. Yang satu bersifat kelaki-lakian, yang satu bersifat kewanitaan. Nah, maka ini disebut dengan rijal, disebut dengan nisa, walaupun seksualnya itu sama, baik itu laki-laki ataupun wanita. Nah, ini namanya apa? Mudahanah. Mudahanah di dalam Al-Qur'an. Dia melakukan siasat, ya, mencari celah-celah, ya, dan disitulah maka apa? Ya, memasukkan syubhat, keraguan-raguan. Nah, bagi orang yang tidak memahami tafsir, sehingga oh iya betul ya, sudah masuk syubhatnya, ya, seperti itu. Nah, ini contoh apa? Dalam sisi mudahanah di dalam Al-Qur'an, ya, mensiasati, ya, Al-Qur'an untuk kepentingan dunia. Nah, nanti ada istilah disebut dengan al-mudarah. Ya, mudarah itu artinya apa? Mensiasati dunia untuk kepentingan agama. Nah, itu bedanya begitu ya. Mudarah itu mensiasati dunia untuk kepentingan agama. Karena dunia ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana di situ ada celah-celah yang bisa digunakan, ya, untuk misalkan apa, kepentingan din ataupun kepentingan agama. Nah, maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi sesuatu hal yang bersifat wajib. Nah, maka di sinilah kita perlu untuk kreatif, ya, melihat, ya, situasi, melihat celah, ya, di mana kita bisa pergunakan itu untuk kita siasati untuk kepentingan yang sifatnya din, kepentingan agama, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ya. Nah, jadi ini ayat yang ke-81. Nah, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu membalas rizki yang dikaruniakan Allah dengan mendustakannya. Makna wa taj'aluna adalah wa tusayyiruna. Ya. Jadi memiliki makna yang hampir sama. Wa taj'aluna wa tusayyiruna. Kalian menjadikan rizqakum, rizki kalian. Rizki secara bahasa artinya al-ata', yaitu pemberian. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini rizki yang bersifat umum, selain rizki dalam bentuk hujan. Karena nanti konteks ayat ini adalah berkaitan dengan masalah, ya, turunnya hujan menurut sebagian, ya, ulama tafsir. Nah, maka Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin taala di dalam bukunya Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid, ya, menjelaskan di dalam bab Maja'a fil Istisqa bil Anwa, ya, penjelasan tentang, ya, mengaitkan turunnya hujan itu dengan bintang. Maka beliau menyebutkan, ya, rizki di dalam kalimat rizqakum masuk di dalamnya dua hal. Hal yang pertama adalah annal murada bihi rizqul ilmi. Ya. Yang dimaksud
dengan ayat tersebut adalah rizki ilmu. Nah, kenapa? Kalau kita kaitkan dengan sumpah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabin maqnun la yamassuhu illa almutahharun tanzilum min rabbil alamin. Nah, maka ini berkaitan dengan masalah apa? Ya, Al-Qur'an. Ya, berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Di mana mereka mensiasati, meremehkan, menghinakan Al-Qur'an, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan rizki di sini adalah rizki berkaitan dengan masalah apa? Ilmu. Artinya mereka itu tahu bahwasannya Al-Qur'an itu bukanlah buatan manusia. Al-Qur'an itu adalah bukan sihir. Al-Qur'an itu bukanlah sair, ya. Tetapi mereka mendustakannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan rizki di sini adalah annal murada bi rizqi al-matar. Yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan. Ya. Maka diriwayatkan ya tentang hal tersebut hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya. Akan tetapi jika hadis ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam tafsir ayat bahwasanya yang dimaksud dengan rizki di sini adalah al-matar yaitu hujan, dan yang dimaksud dengan mendustakan di sini adalah menisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Ya, menisbatkan apa? Hujan itu kepada bintang-bintang. Nah, maka disebutkan ya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Maka hamba-hambaku ya menjadi mukmin kepadaku dan ingkar. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan ini dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku dan dia mengingkari tentang bintang-bintang. Artinya apa? Menisbatkan hujan kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, karena bulan ini, karena bulan tersebut, maka dia adalah orang yang ingkar kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang tersebut. Nah, artinya mereka menisbatkan sebab itu kepada bintang-bintang di dalam proses turunnya hujan dan melalaikan, melupakan ya sebab yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini masuk di dalam kategori kesyirikan. Dan itu adalah syirik kecil. Ya, tidak hanya berlaku dengan hujan saja tapi apa? Seluruhnya. Ya. Nah, sehingga apa dalam masalah ini ya, ketika seseorang itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, kepada bulan dan seterusnya dan melalaikan merupakan sebab yang hakiki, ini termasuk dalam syirik kecil. Ya. Sama ketika misalkan apa? Menisbatkan kesembuhan kepada obat. Menisbatkan kesembuhan kepada orang yang mengobati. Kemudian ia lupa, lalai dengan ya, penyembuh yang hakiki yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seseorang itu meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah obat itu sendiri, maka ini masuk di dalam syirik besar. Walaupun itu hanya sekedar lafal ucapan.
ya. Ada toko obat namanya Sumber Waras, gitu ya. Yang menjadi sumber kesembuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan obat. Obat itu adalah wasilah, sarana. Ya. Nah, jadi ada namanya hukum sebab akibat. Baik hukum sebab akibat yang bersifat kauniyah yang disebut dengan sunnatullah, ada hukum akibat sebab akibat yang berkaitan dengan syar'iyah. Nah, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas sebab akibat. Ya, di atas sebab akibat. Tetapi manusia tidak bisa lepas dari ketetapan hukum atau sebab akibat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetapi apa? Kekuasaan Allah di atas hukum sebab akibat tersebut. Nah, maka ketika ada satu peristiwa di luar hukum sebab akibat, ya, maka jika peristiwa ini terjadi pada para nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Kalau ini terjadi pada selain nabi dan rasul disebut dengan karamah. Ya, seandainya apa? Itu keluar dari hukum sebab akibat. Ya, maka kalau kita lihat mukjizat para nabi dan rasul itu semuanya keluar dari hukum sebab akibat. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ya dibakar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api menjadi dingin. Ya, ketika sesuatu dibakar harusnya apa? Panas dan terbakar. Tetapi justru Nabi Ibrahim tidak merasakan panas ya dan tetap dingin dan dia tidak terbakar. Ya, demikian pula dengan misalkan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya. Ataupun Nabi Musa alaihissalam di mana tongkat dipukulkan di atas ya laut kemudian laut menjadi terbelah. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan menisbatkan sebab atau wasilah. Ya, jadi perlu berhati-hati karena ini sesuatu yang sangat tipis sekali. Ya, sesuatu yang sangat tipis sekali antara menisbatkan sebab ya dengan sebab yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya makna mendustakan. Ya, makna mendustakan. Nah, mendustakan itu ada dua. Yang pertama adalah at-takdzibu bilisanil maqal. Ya. Mendustakan dengan ucapan. Misalkan seseorang mengatakan ini adalah dusta. Hujan ini turun karena sekarang bulan September. Ya. Seperti itu. Jadi mengaitkan turunnya hujan itu dengan bulan. Ini musim hujan. Kok enggak hujan ya? Ya, kalau hujan enggak hujan itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, atau yang kedua yang disebut dengan mendustakan at-takdzibu bilisanil hal. Ya, yaitu mendustakan dengan perbuatan yaitu dengan mengagungkan bulan ataupun bintang dengan meyakini bahwasanya itulah sebab yang hakiki. Ya. Itulah sebab yang hakiki. Oleh karena itu Umar Ibn Aziz pernah memberikan nasihat pada satu hari kepada orang-orang dengan mengatakan ayyuhan nas in kuntum musaddiqin fa antum hamqa wa in kuntum mukadzibin fa antum halaka. Wahai manusia, jika kalian itu membenarkan maka kalian itu bodoh.
Tetapi kalau jika kalian mendustakan, maka kalian itu adalah akan binasa. Artinya apa? فَالَّذِي يُصَدِّقُ وَلَا يَعْمَلْ أَحْمَقُ وَالْمُكَذِّبُ هَالِكُ. Ya, jadi setiap orang yang membenarkan, ya, dan dia tidak mengamalkannya, maka dia itu orang yang bodoh. Tahu sih sholat itu wajib, ya, yakin, tapi enggak sholat, ya. Ngertilah puasa itu wajib, kewajiban apa di dalam syariat Islam, tapi enggak puasa. Ini termasuk orang yang bodoh. Ya. Nah, mungkin ini bagian kita. Ya, berapa banyak yang kita yakini kebenarannya tapi apa? Kita tidak atau belum mengamalkannya. Tetapi kalau misalkan orang itu mendustakan, salat enggak wajib, puasa itu enggak wajib, bukan syariat Islam, maka apa? Halikun, dia akan binasa. Ya. Nah, maka orang yang bermaksiat, ya, maka apa? Dia akan mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dia berada dalam dua hal tersebut. Ya, seperti kita kalau melakukan dosa, tahu ini dosa nih. Ya. Tahu ini dosa, tahu ini dilarang, seperti itu. Tapi kok kenapa kita melakukannya? Maka itulah kebodohan kita. Ya, sebetulnya dalam bahasa aslinya dengan kata hamqa. Ya. Hamqa itu apa ya istilahnya? Bukan hanya bodoh tapi pandir. Ya. Jadi itu apa? Lebih tercela daripada bodoh seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita ini tahu itu adalah perbuatan maksiat dan kita meyakini akibat dari perbuatan maksiat tersebut. Atau yang kedua adalah apa? Mukadzib. Kita itu apa? Mandu. Qasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maqnun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Nah, maka ini berkaitan dengan masalah apa? Ya, Al-Qur'an. Ya, berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Di mana mereka mensiasati, meremehkan, menghinakan Al-Qur'an, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan rizki di sini adalah rizki berkaitan dengan masalah apa? Ilmu. Artinya mereka itu tahu bahwasannya Al-Qur'an itu bukanlah buatan manusia. Al-Qur'an itu adalah bukan sihir. Al-Qur'an itu bukanlah sair, ya. Tetapi mereka mendustakannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan rizki di sini adalah annal murada bi rizqi al-matar. Yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan. Ya. Maka diriwayatkan, ya, tentang hal tersebut hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya. Akan tetapi jika hadis ini sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir ayat bahwasanya yang dimaksud dengan rizki di sini adalah al-matar yaitu hujan dan yang dimaksud dengan mendustakan di sini adalah menisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Ya, menisbatkan apa? Hujan itu kepada bintang-bintang. Nah, maka disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab وأما من قال مترنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. Maka hamba-hambaku, ya, menjadi mukmin kepadaku dan ingkar. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan ini dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku.
dan dia mengingkari tentang bintang-bintang. Artinya apa? Menisbatkan hujan kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, karena bulan ini, karena bulan tersebut, maka dia adalah orang yang ingkar kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang tersebut. Nah, artinya mereka menisbatkan sebab itu kepada bintang-bintang di dalam proses turunnya hujan dan melalaikan, melupakan ya sebab yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini masuk di dalam kategori kesyirikan, dan itu adalah syirik kecil. Ya, tidak hanya berlaku dengan hujan saja, tapi apa? Seluruhnya. Ya. Nah, sehingga apa? Dalam masalah ini, ya, ketika seseorang itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, kepada bulan dan seterusnya, dan melalaikan, melupakan sebab yang hakiki, ini termasuk dalam syirik kecil. Ya. Sama ketika misalkan apa? Menisbatkan kesembuhan kepada obat, menisbatkan kesembuhan kepada orang yang mengobati, kemudian ia lupa, lalai dengan ya penyembuh yang hakiki, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seseorang itu meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah obat itu sendiri, maka ini masuk di dalam syirik besar. Walaupun itu hanya sekedar lafal ucapan. Ya. Ada toko obat namanya Sumber Waras. Gitu ya. Yang menjadi sumber kesembuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan obat. Obat itu adalah wasilah, sarana. Ya. Nah, jadi ada namanya hukum sebab akibat. Baik hukum sebab akibat yang bersifat kauniyah yang disebut dengan sunnatullah, ada hukum akibat sebab akibat yang berkaitan dengan syar'iyah. Nah, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas sebab akibat. Ya, di atas sebab akibat. Tetapi manusia tidak bisa lepas dari ketetapan hukum atau sebab akibat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetapi apa? Kekuasaan Allah di atas hukum sebab akibat tersebut. Nah, maka ketika ada satu peristiwa di luar hukum sebab akibat, ya, maka jika peristiwa ini terjadi pada para nabi dan rasul, disebut dengan mukjizat. Kalau ini terjadi pada selain nabi dan rasul, disebut dengan karamah. Ya, seandainya apa? Itu keluar dari hukum sebab akibat. Ya, maka kalau kita lihat mukjizat para nabi dan rasul itu semuanya keluar dari hukum sebab akibat. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ya dibakar, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api menjadi dingin. Ya, ketika sesuatu dibakar harusnya apa? Panas dan terbakar. Tetapi justru Nabi Ibrahim tidak merasakan panas ya dan tetap dingin dan dia tidak terbakar. Ya, demikian pula dengan misalkan apa? Ya, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang bisa apa? Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya. Ataupun Nabi Musa alaihissalam di mana tongkat dipukulkan di atas ya laut, kemudian laut menjadi terbelah. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Menisbatkan sebab atau wasilah. Ya, jadi perlu berhati-hati karena ini sesuatu yang sangat tipis sekali. Ya, sesuatu yang sangat tipis sekali antara menisbatkan sebab ya dengan sebab yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ya makna mendustakan. Ya, makna mendustakan.
Nah, mendustakan itu ada dua. Yang pertama adalah at-takdzibu bilisanil maqal. Ya. Mendustakan dengan ucapan. Misalkan seseorang mengatakan apa? Ini adalah dusta. Hujan ini turun karena sekarang bulan September. Ya. Seperti itu. Jadi mengaitkan turunnya hujan itu dengan apa? Bulan. Ini musim hujan. Kok enggak hujan ya? Ya, kalau hujan enggak hujan itu berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, atau yang kedua yang disebut dengan mendustakan at-takdzibu bilisanil hal. Ya, yaitu apa? Mendustakan dengan perbuatan. Yaitu dengan mengagungkan bulan ataupun bintang dengan meyakini bahwasanya itulah sebab yang hakiki. Ya. Itulah apa? Sebab yang hakiki. Oleh karena itu Umar Ibn Aziz pernah memberikan nasihat pada satu hari kepada orang-orang dengan mengatakan, ayyuhan nas in kuntum musaddiqin fa antum hamqa wa in kuntum mukadzibin fa antum halaka. Wahai manusia, jika kalian itu membenarkan, maka kalian itu apa? Bodoh. Tetapi kalau jika kalian mendustakan, maka kalian itu adalah akan binasa. Artinya apa? فَالَّذِي يُصَدِّقُ وَلَا يَعْمَلْ أَحْمَقْ وَالْمُكَذِّبُ هَالِكْ. Ya. Jadi setiap orang yang membenarkan, ya, dan dia tidak mengamalkannya, maka dia itu orang yang bodoh. Tahu sih sholat itu wajib, ya, yakin, tapi enggak sholat, ya, ngertilah puasa itu wajib, kewajiban apa di dalam syariat Islam, tapi enggak puasa. Ini termasuk orang yang bodoh, ya. Nah, mungkin ini bagian kita, ya, berapa banyak yang kita yakini kebenarannya, tapi apa, kita tidak atau belum mengamalkan. Tetapi kalau misalkan orang itu mendustakan, sholat enggak wajib, puasa itu enggak wajib, bukan syariat Islam, maka apa? Halikun, dia akan binasa. Ya. Nah, maka orang yang bermaksiat, ya, maka apa? Dia akan mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dia berada dalam dua hal tersebut. Ya, seperti kita kalau melakukan dosa, tahu ini dosa nih. Ya. Tahu ini dosa, tahu ini dilarang, seperti itu. Tapi kok kenapa kita melakukannya? Maka itulah kebodohan kita. Ya, sebetulnya dalam bahasa aslinya dengan kata hamqa. Ya. Hamqa itu apa ya istilahnya? Bukan hanya bodoh tapi pandir. Ya. Jadi itu apa? Lebih tercela daripada bodoh seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita ini tahu itu adalah perbuatan maksiat dan kita meyakini akibat dari perbuatan maksiat tersebut. Atau yang kedua adalah apa? Mukadzib. Kita itu apa? Mendustakan. Ya, mendustakan dalam arti apa? Ah, ini bukan maksiat dan seterusnya. Ya. Nah, kecuali nanti ya, pada hal-hal yang itu masuk di dalam ranah apa yang menjadi syubhat, ya, salah satu makna syubhat itu adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini haram? Apakah ini halal? Ya, maka dalam hadis Nabi SAW sebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang samar. Nah, para ulama seperti Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya sesuatu yang samar itu maknanya adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah ini halal
apakah ini haram? Ya. Nah, maka apa? Dalam masalah seperti ini kembali kepada dalil-dalil yang paling kuat. Ya, dalil-dalil yang paling kuat. Ya. Artinya apa? Kembali kepada keyakinan bahwasanya inilah dalil yang paling kuat, inilah dalil yang paling kuat menurut dua kelompok yang berbeda. Nah, pada saat itulah maka apa? Kita ya memiliki sifat atau sikap rahabatus sadri, yaitu apa? Berlapang dada. Apalagi nanti dalam masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, ya, masalah-masalah cabang, masalah-masalah ijtihadiyah, ya, apalagi nanti berkaitan dengan fikhul, ya, apa namanya, nawazil, sesuatu yang memang baru terjadi pada saat ini dan belum pernah terjadi pada saat dahulu atau pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disinilah kita apa perlu untuk saling menghormati, ya, untuk berlapang dada. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, maka kalau kita lihat, ya, konteks ayat ini adalah berkaitan dengan sikap orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an. Itu yang pertama pada ayat ke-81. Kemudian yang kedua, ya, pada ayat ke-82 itu berkaitan dengan, ya, pertama ada konteks tentang Al-Qur'an yang mereka dustakan, atau yang kedua adalah berkaitan dengan masalah menisbatkan turunnya hujan, ya, kepada bintang ataupun kepada bulan. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, menyebutkan ayat ini di dalam satu pembahasannya, Maja'a fil istisqa bil anwa. Ya, berkaitan dengan apa? Ya, meminta hujan, ya, dengan apa? Dengan bintang-bintang. Nah, banyak hadis yang beliau sebutkan, ya. Yang pertama adalah An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ya. Jadi ada empat yang akan didapatkan dari umatku yang itu termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Ya. Yaitu mereka berbangga, ya, dengan, ya, hasab yang dimaksud adalah kemuliaan, kehormatan. Ya. Ukuran kemuliaan dan kehormatan itu yaitu dengan apa? Hal yang bersifat dunia. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, yaitu, ya, mencela, menghina tentang ansab, yaitu apa? Nasab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat adalah an-niyahah. Ya. Niyahah itu artinya mengeraskan suara dengan cara menangis, ya, di hadapan orang yang sudah meninggal. Nah, maka empat hal ini termasuk di dalam apa? Disebut dengan amrul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang itu ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut dengan perkara-perkara jahiliyah, maknanya adalah untuk tanfir. Tanfir itu artinya apa? Menjauhkan umat. Ya, menjauhkan umat. Atau yang kedua, maknanya adalah sebagai penjelasan bahwasanya perkara itu semua adalah termasuk di dalam kebodohan manusia. Yang seharusnya manusia itu tidak melakukan hal tersebut. Ya. Dan disebut dengan jahiliyah
karena itu adalah maksa ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebutkan dengan apa? Arba'un min ummati min amril jahiliyah. Boleh tidak kalau kita mengatakan sekarang ini adalah masa jahiliyah modern? Ya, sekarang ini masa jahiliyah modern. Nah, maka kalau itu bersifat mutlak, ini yang tidak boleh. Karena jahiliyah itu artinya apa? Masa sebelum diutusnya Nabi. Tetapi kalau kita mengatakan, ya, pada masa ini banyak sekali perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, maka itu sesuatu yang diperbolehkan karena memang itulah waqi' ataupun apa? Kondisi fakta realitas. Ya, tetapi tidak boleh mengatakan ini adalah apa? Masa jahiliyah modern. Karena jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu adalah berbangga-bangga dengan apa? Kemuliaan. Ya, bahkan kemuliaan ini dikaitkan dengan masalah apa? Kedudukan, posisi seseorang di dalam kehidupan dunia. Ya. Sehingga sangat sulit dan berat, ya, kita mencari orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, apalagi nanti berkaitan dengan masalah kedudukan dan jabatan, di mana orang-orang itu berlomba-lomba untuk, ya, memiliki ataupun meraih kedudukan dan jabatan tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana, ya, seorang imam besar yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itulah seorang imam yang pernah diminta oleh sultan ketika itu untuk menjadi qadi. Di mana ketika dia menjadi qadi, dia bisa menyebarkan pemahamannya, ya, maksudnya pemahaman fikihnya di masyarakat, ya. Kemudian dia punya kedudukan. Nah, maka Imam Abu Hanifah itu menolak. Ya, menolak. Nah, maka di sini sebetulnya apa? Kita perlu bersikap hikmah ketika kita apa berada pada sebuah masyarakat di mana pemahaman fiqhiyah itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus seperti ini. Ya, itu tidak bisa dipaksakan. Nah, maka apa? Ya, kita berusaha untuk bagaimana kita, ya, menyesuaikan dengan, ya, pemahaman yang ada pada masyarakat selama itu berdasarkan dalil-dalil, ya, dan itu adalah sifatnya istihadiyah. Ya, jangan sampai kita apa, memaksakan. Ya, memaksakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, Imam Abu Hanifah itu, ya, menolak sampai akhirnya sultan itu terus memaksa. Tapi beliau tetap menolak. Saking kesalnya, maka apa? Imam Abu Hanifah itu apa? Diberikan hukuman dengan dipenjara. Ya, tidak hanya dipenjara tapi juga apa? Dicambuk. Supaya mau menerima apa? Jabatan sebagai qadhi. Ya. Kalau misalkan orang sekarang ditawari jabatan langsung, ya, seperti itu. Ya. Tapi Imam Abu Hanifah apa, menolak. Kenapa? Karena kezuhudannya terhadap hal yang bersifat apa? Dunia. Kezuhudan dalam masalah apa? Kedudukan dan jabatan. Walaupun tanpa kedudukan, Imam Abu Hanifah sudah apa? Sudah memiliki kemuliaan, ya, dikenal oleh semua orang, ya. Tapi beliau menahan diri untuk hal tersebut. Nah, berapa banyak sekarang orang yang, ya, mungkin hampir tidak ada, ya, ada cerita misalkan orang ditawari jabatan kemudian apa, tidak mau sampai akhirnya apa, dihukum seperti itu. Saking sultan itu menginginkan Imam Abu Hanifah itu menjadi qadi ketika itu, ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana, ya, Imam Abu Hanifah memiliki kezuhudan dalam masalah apa? Masalah kedudukan, kemuliaan dan seterusnya. Ya.
Jadi kalau namanya kemuliaan, kedudukan ismi, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan hati-hati manusia. Ya. Akan membukakan hati-hati manusia. Sehingga kadang-kadang kita tidak paham itu. Loh, kenapa kok? Ya, ketika pengajian orang yang datang itu banyak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati mereka, kemudian memberikan hidayah sehingga akhirnya mereka apa? Datang. Jadi antum dan antunnas ini adalah orang-orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan saya. Orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kebaikan, dalam sebuah majelis ilmu. Oh, ini bukan karena masalah mungkin apa? Publikasinya menarik. Oh, ini karena misalkan ustadznya ya. Ya, penampilannya agak ganteng gitu kan, seperti itu. Tidak. Itu semua adalah berkat taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu berkaitan dengan datang tidak datang dan seterusnya, nerima atau tidak nerima berkaitan dengan hidayah. Ya. Nah, jadi enggak usah pusing misalkan dengan cara misalkan, wah ini harus ada manajemen. Oh, ini harus seperti dan seterusnya. Ya. Justru ada orang-orang yang mereka itu berdakwah dengan cara yang sederhana, ya, tetapi karena keikhlasan yang sangat kuat, justru disitulah Allah Subhanahu wa taala kirim orang-orang yang akan datang, kirim orang-orang yang akan membantu, kirim orang-orang yang akan bersedekah, terus begitu, ya. Dan masya Allah, ya, banyak ya ustaz-ustaz kita yang seperti itu karena keikhlasannya dan seterusnya, ya. Walaupun nanti misalkan ceramahnya juga ya apa namanya biasa ya, kemudian syuting kameranya juga biasa ya, enggak ada pelatihan apa seperti itu ya, tapi itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada pencitraan ya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah at-ta'un fil ansab, yaitu apa? Mencela di dalam masalah nasab. Ya. Ini mungkin ya, ini mungkin kaitannya dengan urf. Ya, urf kalau di kita mungkin ya tidak menjadi satu apa namanya? Kebiasaan kita untuk ya memelihara nasab. Ya. Mungkin dalam urf tertentu seperti di kerajaan, keraton mungkin masih ya. Ini saya ini nasabnya sampai kepada raja yang keberapa dan seterusnya. Ya, tapi kalau di kita mungkin ya kita sendiri saja ya paling hafal mungkin 3 generasi ke atas. Ya, paling hafal ya. Ibu kita, orang tua kita, kemudian kakek nenek, setelah itu nanti apa? Ya, buyut. Kesananya hafal atau tidak? Ya, tidak. Tapi ini urf di kalangan masyarakat Arab, maka apa mereka itu apa mempertahankan seperti ini. Ya, sampai sehingga nasab itu betul-betul apa terlacak sampai dengan apa ya terakhir. Ya. Dan mereka biasanya punya catatan. Ya, punya catatan. Sama dengan di keraton ya, ada namanya apa Pak? Kekancingan apa ya? Nah, kancingan seperti itu. Jadi kalau kita mau melacak, ini saya ini turunan keraton bukan. Ya. Datang aja ke sana, dicek nanti siapa ibunya, siapa bapaknya, dan nanti dikasih apa sertifikat ya, bahwasanya apa yang bersangkutan adalah keturunan dari ya raja siapa dan seterusnya ya. Nah, itu namanya ta'an fil ansab. Nah, kemudian yang ketiga al istiqa bin nujum, yaitu menisbatkan turunnya hujan itu dengan bintang. Artinya apa? Meyakini bahwasanya yang menurunkan itu adalah Allah, tetapi melalui sebab ya bintang-bintang tersebut. Nah, jadi disinilah sebetulnya apa? Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, ini berhati-hati ya, menisbatkan datangnya rizki dengan ilmu yang dimilikinya, menisbatkan datangnya rizki dengan keahliannya, dengan usahanya, ya. Nah, maka apa? Ini bisa masuk kategori syirik kecil. Sangat tipis. Ya, walaupun apa? Ya dia yakin yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Tetapi apa? Harus melalui sebab tersebut.
Apalagi nanti, ya ini menjadi sebab kenapa sebagian ulama itu memakruhkan untuk meminta doa kepada orang soleh. Ya, sebagian ulama untuk urusan yang sifatnya pribadi. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan. Ya, karena dikhawatirkan nanti apa? Pertama dia tidak berdoa. Ya, kapan doanya? Nunggu ustaz datang. Nanti kalau ketemu ustaz, ya ketemu ustaz tolong doakan saya. Tapi dia sendiri tidak berdoa. Atau yang kedua, ya ada keyakinan-keyakinan bahwasanya wah kalau dengan ustaz ini nih doanya nih manjur nih. Ya, betul memang ya ada orang-orang di mana apa kita dianjurkan untuk ya kita meminta doa karena apa doanya itu mustajab. Ya, sebagaimana apa sahabat Umar bin Khattab yang diperintahkan ya atau para sahabat yang lain diperintahkan untuk meminta doa kepada siapa? Uwais al-Qarni. Di mana Uwais al-Qarni ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya sehingga dia menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai Nabi SAW mengatakan kalau seandainya engkau bertemu dengan Uwais al-Qarni maka apa? Mintakan doa agar Allah memberikan ampunan. Ya. Maka ketika Umar apa? Bertemu dengannya dan meminta kepada Uwais al-Qarni untuk apa? Didoakan agar dia diberikan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau misalkan kita ya terlalu seperti itu. Ketemu ustaz ini, ustaz tolong doakan, ketemu saya tolong doakan dan seterusnya sampai akhirnya apa? Kita tidak berdoa. Ya, dan menyandarkan doa itu kepada ustaz saja. Bahkan meyakini nanti apa? Ya, doa ustaz itu ya manjur. Kalau doa saya enggak manjur. Saya ini kan orang kotor, ya. Orang yang banyak maksiat, ya doa saya doa yang mungkin apa sangat sulit dikabulkan. Tapi kalau ustadz kan orangnya apa, ya banyak melakukan kebaikan biasanya doanya menjadi doa yang mustajab. Nah ini satu hal yang keliru, ya sama dengan juga misalkan apa kalau kita menggantungkan ayat Quran di rumah, ya tulisan ayat kursi digantungkan itu apa supaya perlindungan buat rumah, ya. Tapi akhirnya membuat apa? Orang yang di rumah tidak baca Al-Quran. Cukup dengan apa? Dituliskan. Nah, maka para ulama juga menyebutkan ruqyah dengan tulisan itu ya, sesuatu yang dimakruhkan ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ya seseorang itu hanya bergantung kepada tulisan. Akhirnya dia tidak membaca. Padahal dalam hadis sebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam satu rumah maka syaitan tidak akan apa masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan an-niyahah. Ya, an-niyahah ini maknanya adalah apa? Ya, seseorang mengeraskan suara ketika kematian daripada suami, istri, anak ataupun saudara-saudaranya dan niyahah ini ya termasuk menjadi sebab ya si mayit mendapatkan tambahan azab karena niyahahnya orang yang masih hidup. Nah, maka niyahah ini ya pertama adalah ya akan menambahkan kesedihan bagi orang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan dia tidak rela dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu pun akan membangkitkan kesedihan kepada orang lain. Ya. Nah, maka niyahah ini menjadi salah satu tradisi di kalangan orang-orang Syiah. Ya. Bahkan tidak niyahah saja sampai melukai diri ya berkaitan dengan hari Asyura 10 Muharram ya sebentar lagi 10 Muharram nih ada hari Asyura di mana 10 Muharram ini adalah peristiwa di mana syahidnya Husain bin Ali di sebuah tempat yang bernama Karbala ya saking gulungnya saking berlebih-lebihannya
maka mereka menjadikan tanah di mana syahidnya Husain bin Ali ini menjadi tanah suci. Sehingga tanah-tanah ini digunakan oleh mereka untuk apa? Sujud ketika apa? Salatnya. Dalam tanah itu dituliskan ada Ali, ada Fatimah, ada Husain. Di mana ketika sujud namanya kening harus menempel kepada tanah tersebut. Dan ini termasuk bentuk ghulu berlebih-lebihan. Ya. Dan disinilah kita bisa memahami bagaimana pengaruh Persia ke dalam keyakinan orang-orang Syiah. Ya. Di samping ada pengaruh Yahudi, tapi juga nanti ada pengaruh apa? Persia. Ya, karena kita tahu bahwasanya apa? Ya, Persia itu ditundukkan, ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab dalam perang Qadisiyah. Ya. Maka ketika Raja Persia yang bernama Yazdajir itu ditaklukkan, kemudian putri dari Yazdajir itu dinikahkan dengan ya, Husain bin Ali. Jadi oleh Umar bin Khattab, putri Yazdajir itu apa? Diberikan kepada Husain bin Ali untuk dinikahkan. Nah, maka orang-orang Syiah hanya mengakui imam-imam mereka itu dari keturunan Husain bin Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib punya anak. Nah, saudaranya bernama Al-Hasan bin Ali atau dari istri yang lain bernama apa? Al-Hasan bin Hanafiyah. Tetapi mereka tidak diakui sebagai apa? Imam yang maksum. Apalagi setelah peristiwa tanazulnya Husain bin Ali dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dalam sejarah Ahlu Sunnah wal Jamaah, peristiwa itu disebut dengan Amul Jamaah. Itu tahun persatuan setelah terjadinya fitnah sejak ya syahidnya Utsman bin Affan sampai nanti adanya perang Siffin, perang Jamal, ya sampai nanti ada peristiwa yang namanya Tahkim, ya. Tetapi oleh orang-orang Syiah tahun itu disebut dengan tahun apa? Ya, kezaliman terhadap orang-orang yang beriman. Maka Husain bin Ali termasuk orang yang menzalimi orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah apa? Orang-orang Syiah. Ya. Nah, jadi memang di situ ada pengaruh daripada Persia. Ya. Nah, sehingga kebangkitan Syiah sekarang ini sebetulnya adalah kebangkitan daripada apa? Persia. Di mana nanti ada di Timur Tengah itu adalah wilayah Bulan Sabit, yaitu adalah wilayah yang menjadi program 50 tahunan untuk bagaimana menguasai mereka. Ya. Jadi ini sebenarnya kebangkitan apa? Persia. Ada satu buku khusus ya dalam bahasa Arab tentang bagaimana pengaruh ya Persia dan pengaruh Yahudi di dalam keyakinan daripada Syiah. Ya. Karena ini sangat menarik. Ya, sangat menarik karena keyakinan-keyakinan yang mereka kembangkan itu sebetulnya adalah apa? Ya, punya akar daripada tradisi Persia, punya akar daripada tradisi Yahudi. Apalagi nanti ini yang mereka selalu tolak tentang pokok yang namanya Abdullah bin Sabah. Ya. Dianggap sebagai tokoh fiktif. Ya, Abdullah bin Sabah ini. Padahal sebetulnya apa? Dialah yang pertama kali ya untuk menyuburkan tentang pemikiran bahwasannya ya Ali itu adalah apa? Tuhan. Ya, Ali itu adalah Tuhan. Maka disebut dengan imam maksum. Ya, imam maksum seterusnya. Dan imam maksum itu lebih utama daripada apa? Para nabi dan rasul. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan kesimpulannya, ya, ini saya kutipkan dari buku yang ditulis oleh Syekh Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Rahimahullah Ta'ala, Aisyarat Tafasir fi Kalamin Ali Al-Kabir.
dalam pembahasan yang terakhir beliau menyebutkan tentang hidayatul ayah. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah bayanun annallaha ta'ala ya yaqsimu bima sa'a min makhluqatihi wa annal 'abda la yaqsimu illa bi rabbih ta'ala. Penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Jadi sumpah Allah itu dengan makhluk-makhluknya yang sangat agung, yang sangat mulia. Sedangkan hamba tidak boleh untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa? Termasuk bentuk kesyirikan ketika seseorang itu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, aku lebih senang orang bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta daripada ia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kedua-duanya sebetulnya apa? Hal yang tidak baik, tetapi masih mending orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta daripada apa? Orang yang bersumpah tetapi dengan nama selain Allah. Kemudian yang kedua adalah takrirul wahyi al-ilahi wa isbatun nubuwwati al-muhammadiyah wa annal qur'an al-karim munazzalun min indillah. Penetapan tentang wahyu ilahi dan penetapan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah yang nanti agak berbeda kalau kita lihat nanti orang-orang yang ya memiliki fi qulubihim zaygun. Ya, dalam hatinya itu ada zayg. Ya, penyimpangan. Sehingga mereka meragukan tentang orisinalitas Al-Qur'an yang ada sekarang ini dengan asumsi bahwasanya apa? Al-Qur'an pada awalnya adalah bersifat verbal. Ya. Artinya apa? Wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ia dibukukan dalam bentuk tulisan, nah inilah ya kalau dari pendekatan sejarah tetapi dengan paradigma atau tidak berkaitan dengan Islamic worldview-nya, sehingga akhirnya apa? Pembukuan Al-Qur'an itu secara konteks sejarah adalah sebuah peristiwa yang ya apa namanya? Yang sangat rumit. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah sebuah dominasi daripada bangsa Quraisy. Ya. Apalagi kalau orang-orang Syiah menyebutkan bahwasannya apa? Ya, Quran yang ada sekarang ini ya baru sepertiganya saja. Dua pertiganya ada di tangan Imam Mahdi yang nanti akan keluar pada akhir zaman. Tapi Imam Mahdi yang dimaksud dengan Imam Mahdi yang dimaksud oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berbeda. Kalau Imam Mahdi yang dimaksud oleh mereka adalah apa? Imam yang ke berapa? Ke-12 yang mereka itu gaib ya di gua Sardab. Ya, artinya apa? Gaib, imam gaib. Namanya Imam Muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu. Ya, walaupun sudah dibantah oleh orang-orang Syiah sendiri. Ya, bahwasanya peristiwa kelahiran imam ya dan seterusnya itu adalah semuanya apa? Ya, dusta. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya berkaitan dengan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Al-Qur'an itu secara pengertiannya adalah apa? Ya, secara saut wa harfan. Jadi kalamullah ta'ala. Kalau kalam itu adalah saut, suara dan harfan, yaitu huruf. Ya. Jadi antum perhatikan bahwasanya apa? Tulisan dalam Al-Qur'an itu adalah bagian daripada wahyu. Kita ambil contoh saja misalkan apa? Kata Al-Kitab. Kata Al-Kitab itu ada yang dituliskan dengan alif Al-Kitabu gitu ya. Ada yang tidak dituliskan dengan alif. Ya, cukup dengan apa? Fathah yang berdiri di atas huruf ta.
bacaannya sama tetapi tulisannya berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kan sama saja kalau misalkan ditulis dengan Alkitab pakai alif, ya, atau dengan pakai apa? Harokat. Itulah yang disebut dengan wahyu. Nah, sehingga ketika kita menulis kita Al-Quran, maka apa? Tulisan itu harus sesuai dengan mushaf yang ada di dalam mushaf sekarang. Karena wahyu itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang disuarakan atau suara, tetapi berkaitan dengan masalah tulisan. Jadi sautan wa harfan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wujubu siyanatil Qur'an wa hurmati massihi ala ghairu taharatin. Ya, wajibnya untuk menjaga Al-Qur'an dan kemuliaan, keagungan di mana ia tidak boleh disentuh, dipegang, ya, dalam kondisi yang tidak suci. Ya, ini sudah dibahas tentang apa? La yamassuhu illal mutahharun pada pertemuan yang lalu. Bisa berkaitan dengan suci di situ, suci dari hadas kecil dan besar, atau suci itu bisa berkaitan dengan suci dalam arti maknawiyah, suci dari perbuatan dosa, suci dari perbuatan syirik dan kekufuran. Nah, maka apa? Suci dalam, ya, dari kotoran yang bersifat hissiyah seperti hadas kecil dan hadas besar, inilah yang dipegangi oleh jumhur ulama. Ya, dipegangi oleh jumhur ulama. Jadi tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Nah, kalau membacanya bagaimana? Ya, membacanya maka apa? Itu diperbolehkan. Termasuk untuk orang yang haid, dengan catatan tidak memegang mushaf Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan hurmatul mudahanah dinillahi ta'ala. Diharamkannya mudahanah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudahanah maknanya apa? Mensiasati agama, mensiasati Al-Quran untuk mendapatkan, ya, untuk menjaga, ya, kehidupan dunia. Nah, yang dianjurkan adalah al-mudarah. Ya, mudarah adalah apa? Mensiasati dunia untuk, ya, mendapatkan atau menjaga agama. Nah, maka antara mudahanah dengan mudarah yaitu memiliki pengertian yang saling bertentangan. Mungkin mudahanah lebih bahasa yang lebih mudah diterima, tidak boleh basa-basi. Ya, basa-basi, ya. Kalau haram ya haram. Ya, kalau halal ya halal. Ya, kalau bid'ah ya bid'ah, kalau sunnah ya sunnah, kalau hak ya hak, kalau batil ya batil. Jangan berputar-putar terus sehingga akhirnya apa? Enggak jelas, buat bingung. Ini yang mana nih, hak atau batil, sunnah atau bid'ah, haram atau halal? Ya, harus ditegaskan yang halal halal, yang haram haram. Nah, maka disinilah sebetulnya apa? Mudahanah menjadi sesuatu yang terlarang. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua ayat dalam surat Al-Waqiah, yaitu surat ayat ke-81 dan ke-82. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa akhdahu alhamdulillahirabbil alamin.